Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali, jumpa kembali dengan channel Pejuang Nafkah, channel 12 guys. Di hari Minggu pagi di Pasar Kaget, di jalur Selakaso guys, di jalur Selakaso Sukabumi. Alhamdulillah pengunjung ramai sekali guys. Di suasana Minggu pagi di jalur Selakaso Babakan Ciandam. Alhamdulillah suasana ramai sekali. Buat netizen selamat pagi ya. Menjelang bulan suci Ramadan, akhir bulan Maret di tanggal 19 bulan Maret 2023 guys. Jumpa kembali di channel kami, channel Pejuang Nafkah, channel 12. Alhamdulillah ramai sekali. Mungkin Minggu, Senin, Selasa, Bokmis sudah jatuh bulan Ramadan guys ya. Sekarang bulan Sa'ban, tanggal 26 bulan Sa'ban 1444 Hijriah ya. Bertepatan dengan bulan Maret 2023 ya. Ini suasana terkini di jalur Selakaso ya. Pasar pagi. Minggu pagi ya, Pasar Kaget ya. Suasana ramai sekali. Suasana ramai sekali guys. Suasana ramai sekali. Balon ayam. Para pejuang nafkah dengan pengunjung pembeli guys di jalur Selakaso. Alhamdulillah guys, mudah-mudahan para pejuang ini laris manis dengan pendapatan barokah guys ya, menjelang bulan suci Ramadan yang terakhir ya. Terakhir 4 hari lagi. Terakhir guys. Terakhir guys ya, ini menyaksikan suasana live ya di jalur Selakaso. Ramai sekali ini, di sini ada makanan Korea ya, makanan Korea. Ramai pengunjung guys. Ramai pengunjung ini makanan Korea. Ya, kembali lagi dengan ini susu murni nasional ya. Susu murni nasional, pagi-pagi minum susu. Pagi-pagi minum susu ya. Suasana enak sekali guys ya. Suasana cerah, cuaca cerah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pejuang nafkah, pejuang receh, pejuang keluarga mendapatkan keuntungan yang barokah ya. Mendapatkan keuntungan yang barokah ya. Di bulan Maret di tanggal 19 ya, bulan Maret, akhir bulan Maret bertepatan dengan 26 bulan Sa'ban ya. Detik-detik bulan Ramadan guys ya, detik-detik bulan Ramadan. Tinggal menghitung hari ya. Jatuh pada hari Rebo ya, malam Kamis ya. Awal munggah kalau kata orang Sunda ya. Ini ya update ya. Suasana update di jalur Selakaso. Murah sahabat ya. Alhamdulillah.